Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel YouTube Radio Muslim. Video kali ini kita ada kedatangan motor ZX Ninja ZX 25 RR. Wow, mantep ya, mulus banget motornya ya. Nah, di video kali ini mungkin saya memberikan sedikit tutorial tentang speedometer. Waduh, pokoknya keren banget. Ini looknya mantep banget, moge banget. Karena ini ya kakaknya itu yang 10R ya. Dia condong ke sana, dan ini mantep banget, looknya mantep sekali. Keren abis, guys. Masih standar ting-ting, belum kita acak-acak. Pokoknya saya mau ngasih tutorial yang ada di speedometer ini, guys. Jadi kita akan bikin dua video, karena video pertama itu tentang yang ada di tombol-tombol ini, guys. Nanti kita bikin video yang ada di tombol di speedo nih. Nah, jadi kita bikin dua, biar mantap, biar joss. Langsung aja yuk, kita saksikan terus. Jangan lupa like and subscribe channel Raden Mas Tindur. Ingat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ZX25R. Guys, wow. Jadi kita akan nyalakan dulu. Nah, untuk yang ZX yang tahun 2000, tolong kalau salah di tahun dimana ya, 2022 sampai 2024 ini, lampunya langsung nyala dia. Kalau yang lama itu yang awal mungkin nggak nyala ya. Untuk dinyalakan kontak ini langsung tidak nyala lampunya ya. Nah, ini kita nyalakan. Oke, Kawasaki. Di sini ada check engine. Sini ada oli, sini ada bensin, ini kedip-kedip ya. Netral, nah ABS. Nah, di sini banyak tombol ya. Sini ada tombol jauh. Nah, ini ada lampu dim. Nah, di sini dan ini ada hazard juga ya. Bentar ya. Hazard. Wow, oke. Okay. Sini ada klakson. Tanda lah ya, Nissan. Nah, di sini ada cut off nih. Buat nyalain, ini kata saya cut off. Sini ada mode select, kalau ada select, sorry, di sini ada lap. Atau nih ada kursor atas bawah nih, guys. Nah, di sini mungkin saya akan install sedikit ya. Di sini saya akan naikin tombol ini ke atas. Nah, di sini dia akan berubah. Trip A, trip B, odol. Nah ya, seperti ini. Kalau kita yang bawah, nih yang bawah. Di yang bawah nih, ada total time, baterai, kilometer per liter, AVG, range, AVG speed, total time ya. Nah, ini ada baterai juga. Ya, baterai ya. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Okay. Nah, di sini ada road. Ada netral. Ini road ini bisa kita rubah. Tergantung bawa riding kita ya. Kalau road mungkin buat santai. Buat santai, buat lagi jalan-jalan sama istri atau jalan pacar. Jadi itu bisa kita rubah. Ya, cara tinggal gini. Nih, ke atas nih. Tekan ini, yang lama. Tekan yang lama, dia berubah. Sport. Wah, ini sport ini mode galak nih, guys. Mode agresifnya dari ZX ini, guys. Kita rubah lagi, tekan ke atas ya. Nah, dia akan berubah, atau tekan ke bawah, dia akan berubah menjadi, sebentar, kita tekan ke bawah, sorry, kita tekan ke bawah nih. Bawah. Bentar, nah ini road. Tadi ya road ya, ini rain. Rain itu kalau mau mode-mode santai, mode-mode yang ya, mode-mode pelan gitu nih, bisa rubah ya guys ya. Nah ya, kita rubah. Oke, siap. Nah, untuk rubah yang power, power F atau KTRC, itu bisa kita rubah sendiri, guys. Nah, ini kita, saya maunya yang mode rider aja deh. Sorry, jangan rider. Oke, okay, mode road ya. Nah, untuk merubah bagian ini, bagian sini nih, kita tekan select nih, guys, select. Yang select ini dia akan berubah, sebentar, kita akan rubah dulu. Nah, sebentar. Oke, jadi untuk merubah bagian sini, nanti kita bisa rubah, ini tekan yang bawah nih, sampai dia berubah menjadi yang rider. Nah, power F ini, atau RC ini bisa kita rubah, guys. Yang pertama ini tinggal tekan aja, bagian select. Nah, dia akan berubah, kedip. Ini full, kita ganti ke low. Ya, ini low, kita tekan bawah, low. Jadi ada dua mode doang. Nah, kita pakai yang full, lalu kita pindahkan ke select lagi. Nah, itu bisa kita setting 1, 2, 3 ke atasin aja. Ini bisa off. Nah, 1, 2, 3 sorry, kita turunin aja guys. Nah, jadi kita naikin, modenya akan berubah. Nah, biasanya kalau mode yang 3 ini motornya akan ya kurang powerful ya. Biasanya kalau yang off ini, bentar. Nah, biasanya kalau mode off ini, dia buat yang track-track seperti sirkuit. Nah, jadi jarang dipakai nih. KTRC jadi dipakai. Jadi kita bikin yang mode satu aja. Jadi kita pakai full.
Lalu setelah itu kita kecet lagi. Nah, dia akan berhenti. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, select. Tapi di mode rider ya, di mode rider ya. Bisa kita ganti. KTRC-nya kita bisa setting sendiri. Tinggal arahin sini aja. Nanti dia akan berubah sendiri. Oke. Ini saya mode rider aja dulu ya. Atau mode... Sebentar, coba kita cek dulu. Mode road aja. Oke, mode santai ya. Nah, seperti itu. Nanti untuk di video keduanya, mungkin saya akan bikin tutorial lagi. Ini maaf nih kalau kurang jelas, tapi ini udah lumayan lah. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bikin video keduanya yang ada tombol 2 ini, guys. Nah, ini looknya bisa kita rubah semua nih, guys. Jadi kayak look-look moge lah ya, look-look moge. Jadi, wah, motornya mantep banget. Ini kita off-in dulu. Oke, tulisannya Kawasaki. Kita nyalakan lagi, seperti ini. Wis, mantap jiwa. Oke, sekian dulu dari saya. Jadi gitu, nanti kita bikin part 2-nya, yang bagian tombol depan ini ya. Untuk bagian yang di sini sudah semua ya, sudah paham semua ya. Nanti tinggal kita tes mode jalan. Kita akan coba semua yang root tadi, yang rain, terus rider, atau yang speed ya, tadi ya, nggak salah ya. Oke, jadi gitu guys untuk videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kawasaki ZX25RR.